Okay, salam sejahtera. Di video kali ni aku nak tunjuk size-size kabel yang aku ada. Okay, boleh jadi panduan untuk korang bila membeli kabel. Okay, yang aku tunjukkan ni mega kabel. Okay, kalau korang berminat, korang boleh tengok kat link description. Okay, first kita akan tunjuk kabel 1.5mm SQ ataupun MM tu. Okay, korang boleh tengok dia punya ni ada 7 core. Okey, dia punya tebal. Okey, high quality punya kabel. Tembaga lebih besar daripada penebat. Okey, orang boleh tengok eh. Okey, ni 1.5 untuk kabel lampu dan kipas. Okey, ni pula kabel 2.5 mm ataupun SQ. Okey. Ni untuk kabel plug 13 mm. Okey, yang ni untuk kabel aircon ataupun unit pemanas water heater. Okey, korang boleh pakai 4 mm. Okey, ni pun sama. Okey, rumah dulu pakai benda ni, sekarang dia pakai 16 mm. Okey, ni kabel 6 mm. Okey, korang boleh tengok saiz dia. Okey, ni kabel 10 mm. Okey, ni kabel ni aku guna untuk buat sub DB. Okey, ada 7 core. Okey, sekarang ni main kabel. Sekarang gunakan 16 mm. Okey. 16 mm ni boleh support 63 mm. Betul main switch. Okey, ni 25 mm untuk 3 phase punya kabel. Okey, korang boleh tengok. Tunjuk ni pasal memudahkan untuk korang beli. Korang boleh tengok penebat dia dengan saiz okay. Dia punya tembaga. Pasal dulu aku beli pun aku tak tahu, aku main beli je. Okay, sekian saja video hari ni. Okay, next time kalau ada masa aku akan buat video lagi. Okay, sekian, terima kasih.